Oke, di konten kali ini kawan bikin buit Aulus tersakit terkuat 2022 ya guys ya. Dia jungle lah ya, seperti biasa kita ambil skill 2 level 1. Kita pakai aja retrinya lah, yang saya banyak bacot. Dia sedikit info aja, dia di nerf ya. Cuman menurut gua ada lebih berhak di hero late game sih. Jadi ini bro amat lah Illy di nerf, yang penting late game-nya dia tetap kuat gitu. Konteran dia one one sih menurut gua, cuman one one sekali geprek kalau nggak jaga jarak. Nah mati dia, mati. Waduh, aduh, sabar. Eh gua nggak ada retri lagi. Ih gua baru inget kalau retri gua pakai, bodoh banget gua. Udah kita janggalin dulu aja, kita wish. Eh ini ada Mia nih, ada Mia. Lawan nggak? Nah, kill dua. Nice, udah kill buat gua jangan ambil. Terima kasih tanknya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Bikin mental ker. Di sini kita habisin semuanya. Sabar. Nah ini Mia nih, mati lagi Mia. Ayo gas. Nah mati kau. Waduh diambil sama Nathan-nya. Oh ya tempat pertama ini ya. Yang tadi kebilang mental ker. Terus habisin semua jungle seperti biasa kalau main. Kita ambil buff biru lagi. Radio, kalau nggak penyerat itu radio ya. Ada yin. Geng. Batu dia. Mati. Ditendang, soalnya mati sih. Waduh, malah nggak mati. Ya lo, tato. Gak bakal berani sih, seharusnya dia. Seharusnya nggak berani sih. Nah, ini mati. Yang deket. Anjir, batu banget. Nah, mati kau, nice. Sini maju, bener enggak? Nih. Nah, mati kau, nice, double kill kah? Oke, kita ulur, sabar. Tendang cow, nice. Ya, gagal triple kill dong bos, gak apa. Abis nge ini ya, apa tuh jungle ini langsung ke turtle. Waduh, kenapa gak balik aja? Mau kan? Bisa cabut aja. Jangan ngada-ngada. Sabar, gue nunggu level 4 biar dapat time steal. Nice, udah ada. Aduh deh, bodo amat, kita gas aja lah. Jangan takut. Nah. Nice. Double kill dah. Nice, double kill. Ini ada Yin. 8 detik ya ultinya ya. Sabar, kita asal hit aja biar kali aja mati. Nice. Ih kok enggak triple kill dong. Bodo amat lah, ini push mid dulu nih. Free tower. Tidak ada penjagaan. Ih beneran free dong. Kita ambil Pokemon Chan. Nah, ini baru ngetotal. Sokin. Set Aldous susu gitu jaranya dong. Ovier ini parah lu, sakit banget damage-nya. Sabar. Biar gua ngetartel dulu. Nah, langsung kita gas, udah jadi War X nih, bos. Ah, mati kau. Kalau udah win taker plus War X mah wah, udah enak banget udah war. Apalagi udah level 12. Pasifnya dia tuh banyak banget ya, guys ya. Pasif skill sama pasif skill ultimate parah lah. Mana fungsinya tuh bagus banget. Kalian terada di tutorial gua, kalian tonton aja. Ini kita ikut war aja, kita bikin demon ya. Nah nggak mati lagi. Sabar. Buset, dua orang itu kok ulti serem banget. Balik. Berarti demon dia nggak penting banget sih, orang nggak butuh lifesteal, nggak butuh inian juga sih dia demon, orang dia pakai sakit. Nah ini mati juga deh. Ah, ini dia, ini sebeneran dong gigi tanknya. Well played. Sebelumnya di akhir video ya, gue baru ngasih tahu tuh, gue lupa. Nah mungkin berani anjir Aldous ini, aduh burit sama gua. Burit tepat aja. Majukin dulu, mati lo, 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 m
ajakin duel Aulus yang level 12 sendirian. Susahan batin. Buset. Itu banget ya si Javier. Javier ini banget loh. Kayak kita bikin pistol sebenarnya enggak. Sebenarnya tuh gua buat demon salsa berserker fury ya, berserker fury pistol BOD. Cuman ya namanya orang kan beda-beda. Gua lebih suka demon. Freelord sih seharusnya, seharusnya ya. Kita musuh juga udah kena mental ini, udah menang kita. Kayak gini juga udah menang kita. Ini di atas lah. Aman lah, aman lah. Aduh, kesini banget kena knock up. Sabar, sabar. Ikut, atas rata nih, sepek nih, bisa nih. Sepek bisa, sepek bisa. Serius, sepek bisa. Rata-rata nih semuanya sama gue nih. Nah, Jangan takut. Perlu amat gua enggak peduli. Nah, Aulus guys everybody. Ah. Dipukul. Ah. Terus open dong. Waduh. Sepek bisa tuh pada kalau ada yang open. Gila sakit banget si Javier ini lu. Dapat. Ya dapat, enggak usah ngetrol lu Javier. En aja sih lah ini mah. Kayak gini mah seharusnya en. Amat mid end ini mid end. Ini masih ada lord, udah sampai mati lord kita. Nah, si pistol udah jadi. Nah, langsung aja kita bantai semuanya, bantai. Ah. Bantai. Mana dulu tuh? Sepek. Ya dikasih dong. Waduh, maniak doang. Tidak, maniak doang. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya guys ya. Itulah build Aulus terakhir terkuat 2022 ya guys ya. Sering buat nggak sepek dong dikasih nama Javier batu tolol Javier 1536 maniak Javier tolol emang kayak MVP lah sudah jelas lah emblemnya di akhir video. Nah ini emblemnya gue pakai emblem healing spree ya, bisa juga sih emblem sawi cuman gue kurang suka kalau emblem sawi ini. Bisa juga di settingannya yang lari ya, yang agility. Nah untuk battle spell gue retribution bisa inspire sih cuman gue lebih suka retribution. Nah ini buildnya. Kalau misalnya musuh ada ini tinggal bikin Athena, kalau nggak Thunderbolt atau Blade Armor atau Antiquiras. Terima kasih.